Shalom. Semoga semua sehat-sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan mengaplikasikan kasih ilahi dalam segala perkara. Karena tanpa itu semuanya akan menjadi hambar hidup ini. Terpujilah nama Tuhan yang telah mendisplaykan kasih-Nya dan memberikan kasih-Nya kepada kita semua yang mau menerimanya. Karena Allah adalah kasih dan Dia telah buktikan kasih-Nya yang tidak pernah ada kondisinya. Tanpa batas, mari kita terus meraih kasih Allah itu lewat pujian, penyembahan, masuk dalam hadirat-Nya, lalu kita berdoa. Biar kita terus disegarkan, dibuat lega, dan terus masuk dalam rencana Allah. Kita nyanyi tuh, puji Tuhan dulu ya. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan
memberikan firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri yang mampu menguatkan, memberikan inspirasi, visi-visi yang baru, kekuatan, kemenangan, kesembuhan. Itu yang menjadi kekuatan kami, janji-Mu ya, dan amin. Bantu setiap saudara-saudara kami yang ikut berdoa pagi hari ini, biar setiap hari dimulai dengan Tuhan, hadirat-Mu yang menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, yang kami undang terus menuntun kami, memberikan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami terus dapat dipilih dan didapati setia mengikut Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tolong mereka yang sedang berada di dalam keterpurukan, yang berada di dalam dilema, yang berada di dalam tekanan dalam jiwa, tubuh, rohnya. Dalam nama Yesus kami halaukan semua, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, taruh tangan saudara di dahi atau di dada ketika saudara sakit atau tertekan. Jamah Tuhan, kami impartasikan kuasa hadirat Allah turun atas hidupnya. Setiap mereka yang mau menerima doa-doa ini, biar terus berseru-seru kepada Tuhan, karena Engkau tidak pernah menyepelekan seruan doa kami. Tolong Tuhan mereka yang berada di dalam tekanan karena sakit, depresi, bipolar ataupun stres, vertigo ataupun migrain, kami hancurkan sakit itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan kami, usir semua sakit itu, pergi tinggalkan. Yang tiroid, yang autis, yang Parkinson, dalam nama Yesus kami hancurkan sakit itu, pergi tinggalkan. Kami ikat bersama-sama. Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Dalam nama Yesus kami ikat semua sakit penyakit, tidak boleh mengganggu. Kami lepaskan damai sejahtera atas hidup saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara, bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati mereka yang belum percaya Tuhan, buat semuanya jadi percaya, terbuka matanya dan jadi peka, on fire di dalam Yesus dan segala rencana Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati mereka yang sakit, terganggu jantungnya, lemah karena kolesterol, darah tinggi, asma, diabetes, ataupun lainnya. Kami usir sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Mereka yang sakit karena jantung lemah, karena paru-paru basah ataupun terganggu, tolong Tuhan, berkati, sembuhkan, jadikan normal. Yang terganggu karena virus corona, Tuhan juga tolong lepaskan dari segala jahat, ancaman maut, kan usir, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, apapun gejalanya kami hancurkan dalam nama Yesus, tidak boleh mengganggu. Lepaskan, lepaskan semua dari virus corona apapun bentuknya, bahkan pemerintahan kami, negara kami, Indonesia, bahkan seluruh benua di seluruh muka bumi ini, Tuhan jagai. Hancurkan dan singkirkan, halaukan semua virus corona itu, sehingga semua perekonomian bisa berjalan lebih lancar lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong mereka yang berada di dalam ujung tombak karena tugas, Tuhan tolong proteksi, bela dan berikan kedamaian, berikan kenyamanan, kekuatan untuk melawan arus dengan kuasa Allah, dan jauhkan dari segala sakit penyakit yang menular. Berkati Tuhan, supaya setiap kehidupan kami semua makin hari fokus kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan masa-masa isolasi diri ini, semuanya bisa dapat lebih maju di dalam Tuhan. Yang belum kenal Tuhan, buat jadi percaya Tuhan, karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Berkati Tuhan setiap mereka yang berada di dalam kesulitan karena sulit jalan, sulit bergerak karena stroke, kami usir sakitnya dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, kami hancurkan semua urat-urat yang menegangkan, urat-urat yang membuat dia buntu peredaran darahnya, biar lancar di dalam nama Yesus. Kami usir semua sakit itu, pergi tinggalkan. Yang kanker baik di mata, di leher, bahkan di mana aja, kami patahkan semua siasat penyakit itu, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, apapun yang harus dijalaninya lewat kemo, Tuhan berikan kekuatan, dampak negatifnya Tuhan halaukan di dalam nama Yesus. Bela mereka yang berada di dalam kedukaan karena kehilangan keluarga, karena meninggal, karena sulit untuk ditemuin, karena ada isolasi diri. Tuhan tolong berikan kekuatan, penghiburan, kemenangan, kesempatan untuk bisa dapat memandang Allah dan dapat jalan keluar.
Terima kasih Tuhan mereka yang berada di dalam kesulitan karena ikatan rokok, minuman keras, ikatan pornografi, ikatan drug, narkoba, bahkan obat-obat terlarang lainnya. Dalam nama Yesus kami hancurkan ikatan itu. Pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan, bebaskan setiap anak-anakmu, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kami semuanya. Biar semua bebas masuk di dalam hadirat Allah dan tinggal diam dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Persiapkan kami semua untuk terus bisa berbuah lebat, mengasihi Tuhan sebagai langkah iman kami. Terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap kami semuanya. Berkati produksi apapun yang kami lakukan. Pekerjaan, studi, bahkan mereka yang sedang mogok usahanya. Supaya Tuhan berikan kekuatan untuk tetap survive. Dan dapat inisiatif hikmat yang baru. Untuk dapat terus menjalankan tugasnya. Dan akhirnya bisa memetik buah dan hasilnya. Berkati Tuhan setiap mereka yang berada di dalam kekurangan. Karena tidak punya pekerjaan, berikan kemampuan untuk terus bisa menggapai janji Allah. Kami berkati Tuhan seperti burung di udara Tuhan bisa memelihara bunga di padang Tuhan, bisa hiasi. Tolong Tuhan setiap anak-anak tetap menengadah dan berharap kepada Tuhan sumber pertolongan satu-satunya. Supaya semua air bah, segala gejala virus corona bisa dilewati dengan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bebaskan kami untuk terus duduk diam di dalam firman-Mu dan melakukan segala yang terbaik seperti yang firman-Mu katakan supaya kami bisa hidup dan bergerak dan memperkenankan hati Tuhan. Ini doa kami taruh semuanya, pemimpin-pemimpin kami, Indonesia, pejabat tertinggi negara, sampai yang terendah, baik di Australia, buat semuanya makmur, bijaksana, melaksanakan tugasnya, dan melakukan undang-undang apapun yang telah ditetapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bebaskan kami semua dari segala kutu perhambaan, penyakit apapun juga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.